Sekarang learning ya. Sekarang learning. Sekarang ni learning lah. Dia panggil Atoh Muradi. Sekarang learning. Dah ramai orang Melayu agama Islam makan ikut cara orang kafir makan. Pakai penyepit. Apakah hukum perbuatan tersebut? Dia kata ramai orang Islam ini makan dengan penyepit. Apakah hukumnya? Jawabnya macam-macam hukum yang telah difatwakan oleh ulama-ulama tentang makan dengan penyepit. Ada pro, ada kontra. Ada yang jamak himpungkan. Nampak? Jadi kita himpungkanlah pendapat-pendapat ini untuk kita amalkan. Nah, kerana semua yang memberikan pendapat ini adalah ahli fiqh belaka. Jawabnya, kalau di negeri itu memang orang Islam menggunakan penyepit, maka tiadalah apa salahnya. Seperti di negeri China. China ni orang Islam makan dengan penyepit. Di Xinjiang ada 15 juta orang Islam. Nampak? Xinjiang saja tak masuk Beijing apa semua lagi. 15 juta ramai ada kita lagi. Nah, orang Islam 90% Islam negeri. Nah, Xinjiang ni besar 3 kali daripada negeri Pahang. Besar sungguh. Adapun pada negeri yang kalau negeri itu memang makan penyepit menunjukkan itu adalah orang kafir, maka haram makan dengan penyepit. Ha. Mana kalau pakai penyepit memang kata orang kafir, maka haram buat. Dari pakai penyepit. Nampak? Adapun pada negeri yang kalau makan penyepit ke atau tak penyepit, orang tak kata kafir, tapi orang kata bangsa saja. Kalau bangsa saja tidak haram lagi. Kerana makan penyepit sebenarnya tidak melibatkan agama, melibatkan bangsa sahaja. Dah. Dia nak makan juga, taklid pendapat yang mengatakan boleh. Kerana dia tak kait dengan agama. Makan penyepit tu ada lukis gambar tak kong pula. Itu lain. Sebab penyepit tu sebenarnya untuk kepik je benda. Nak kepik benda. Kita nak buat, tak pandai. Makan dengan sudu. Dia nak kepik juga, pang dengan pelayar. Tak ada masalah.